Sebelum serat daun nanas ditenun menjadi kain, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjadikan serat daun nanas menjadi benang, atau yang biasa kita sebut dengan proses pemintalan. Sebelum dipintal, kondisi serat daun nanas masih berupa gumpalan serat seperti ini, di mana kita harus memisahkannya menjadi helaian-helaian serat yang terpisah. Adapun cara pengambilannya dimulai dari bagian tengah seperti ini. Setelah kita mendapatkan helaian-helaian serat seperti ini, selanjutnya kita bisa menyambungnya menjadi benang dengan teknik sambung tenun, yaitu teknik khusus dalam proses penyambungan guna mendapatkan simpul yang sekecil mungkin tapi tetap kuat. Setelah kita mendapatkan simpul, jangan lupa dua ujung sisa simpul dipotong sependek mungkin. Kemudian, langkah selanjutnya adalah menggulung benang pada kons benang seperti ini. Jangan lupa penggulungan secara teratur dari pangkal sampai ujung, sehingga hasilnya akan menggelembung